Halo sobat, jumpa lagi dengan Mas Anto. Kali ini saya akan berbagi video tutorial caranya menambahkan bingkai pada video rekam layar melalui aplikasi KineMaster. Oke sobat, jangan lupa like dan subscribe channel Mas Anto sebelum kita masuki video tutorialnya. Oke sobat, kita lanjutkan videonya cara menambahkan bingkai frame layar HP di video rekam layar menggunakan aplikasi KineMaster. Oke sobat, langsung buka aplikasi KineMasternya, kemudian kalian pilih menu tambah, kemudian kalian pilih framenya bingkai rasio layarnya, kita pilih 16:9. Kemudian kita pilih background, oke. Kemudian kita pilih video rekam layar yang sudah ada di HP kita, pilih media, kemudian kita pilih videonya, oke. Ini kita sesuaikan ukurannya, oke. Ini adalah video rekam layar yang sudah saya rekam, yang pertama tadi saya rekam. Kemudian kita menambahkan bingkai layar HP. Caranya teman-teman cari, saya cari gambar bingkai layar HP-nya. Kalian cari aja di Google bingkai layar HP PNG. Kalian cari, pilih gambar, langsung saja kalian pilih bingkai layar HP yang ada. Kita cari yang PNG, kita coba pakai gambar ini. Kita download aja. Oke, sudah berhasil kita download teman-teman. Kemudian kita masuk ke aplikasi KineMaster lagi, kita pilih layer, kemudian kita pilih media, kita pilih ini, nah, seperti ini bingkainya, kemudian kita sesuaikan dengan layar. Oke, sudah. Jadi kita coba play ya teman-teman. Oke, sudah. Mirip ya teman-teman. Oke,
Sekian saja video tutorial saya menambahkan bingkai layar HP di aplikasi dengan menggunakan aplikasi KineMaster. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like video dan subscribe channel Mas Anto.